ya sama aja kan akhirnya, makanya proses pencalonan yang sudah terkooptasi hari ini ya, akhirnya ya tadi oke, biar publiknya nggak terlalu marah-marah banget gitu ya, nggak calon tunggal, dibuatlah calon boneka. Biasanya tuh calon perseorangan tuh, tiba-tiba ada calon perseorangan, dukungannya tiba-tiba meningkat gitu ya, kayak tadi misalnya DKI Jakarta kan harus 700.000, tiba-tiba meningkat, padahal dia calon boneka. Dan saya rasa terjadi tuh kemarin di pilkada-pilkada sebelumnya gitu ya, partai politik sudah di, dalam tanda petik ya, dibeli semua gitu ya, mendukung jadi koalisi yang sangat besar. Oke, biar nggak kotak kosong, calonnya calon boneka aja gitu ya, calon perseorangan tapi boneka. Nah itu juga sama-sama nggak sehat kalau menurut saya. Oke, dengan kondisi seperti itu, ini publik harus apa sih Mbak? Apakah bentuk protesnya itu kita harus melakukan apa? Dan apakah memang hanya benar-benar menonton aja? Nah ini memang yang disayangkan ya, tadi seperti saya bilang bahwa kalau kayak di Makassar kemarin, diulangnya di pilkada terdekat bisa nunggunya nggak terlalu lama. Tapi sekarang kan nunggunya harus 5 tahun nih. Nah tapi gini, ketika misalnya calon itu calon tunggal, kan nanti biasanya setelah pilkada ada proses persisian hasil pemilu ya di MK. Nah publik, masyarakat, pemantau yang terakreditasi itu bisa menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Jadi beda kayak misalnya PHPU biasa, kan publik nggak bisa nih, nggak bisa jadi pihak terkait. Harus yang berselisih yang maju ke MK. Tapi ketika dia calonnya hanya satu, maka masyarakat, pemantau yang terakreditasi ke KPU, dia bisa ikut ke MK melakukan gugatan itu. Jadi sebetulnya peran publiknya jadi lebih besar. Makanya lebih perlu penting didorong awareness publiknya gitu loh. Jadi kalau kemudian publik sudah melakukan kecurangan, ya nanti akan kita bertemu di Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu cara-cara yang bisa dilakukan publik untuk melawan situasi seperti ini.